BHS, The Art of Craftsmanship. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Halqah Fajar dipersembahkan oleh Atlas, Inspiring the World. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radio Qu Network dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa berjumpa kembali tentunya di program spesial di bulan Ramadan, yaitu Halqah Fajar, satu program yang membahas tentang kajian seputar pernikahan menuju keluarga surgawi. Dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada pembahasan ke episode yang ke-11, yaitu peran serta orang tua dalam rumah tangga, atau peran seorang tua dalam kehidupan rumah tangga. Karena kasih sayang yang besar dari orang tua terhadap anak terkadang menjadikan lupa bagi para orang tua bahwa kini anaknya sudah menjalani kehidupan rumah tangganya sendiri. Sehingga ada sebagian orang tua yang tetap ikut mengontrol kehidupan rumah tangga si anak pada beberapa hal. Apakah hal demikian ini dibenarkan? Lalu adakah batasan-batasan peran serta orang tua dalam rumah tangga anaknya? Maka kita akan simak penjelasannya dari guru kita tercinta, Buya Yahya. Namun sebelumnya kita sapa Buya terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya, sehat? Sehat, berkat doa semuanya. Masya Allah. Semoga semuanya juga sehat lahir batin. Masya Allah. Baik Buya, menyikapi orang tua yang terlalu mengontrol kehidupan rumah tangga anaknya, Bu ya. Dari mulai urusan ekonomi sampai pola asuh anak, bagaimana kita menghadapi beliau, Bu ya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang harus kita cermati dengan serius adalah, pertama, diri kita sendiri. Jangan gampang menjadi orang yang salah persepsi, salah menilai. Karena salah menilai itu juga salah. Orang ingin membantu kita anggap ikut campur, itu kan salah. Ini kan unik, dia membantu dibilang ikut campur. Di saat mereka diam katanya cuek. Ini kan hati kotor gitu. Dia ingin membantu, kenapa ikut campur? Makanya kalau hati yang lapang, hati baik itu mudah menyikapi orang. Dia datang ke tempat kita ingin membantu. Kan? Kalau membantu itu, kaidah membantu tentu harus ikut dan campur. Kan begitu. Kalau ada orang bantu, aku bantumu dari sini saja melihat dari jauh. Anda ini apa-apaan membantu. Harus ikut dan campur. Jadi permasalahan hati ini perlu dibenahi. Kita gampang salah persepsi. Orang membantu ikut campur. Bahkan kalau seandainya ada orang menolong kita tapi caranya salah, kita perlu kasih penghargaan niat baik untuk menolongnya. Jangan melihat sisi salahnya. Ini sih, jangan melihat sisi salahnya. Hanya setelah itu tentu ada batasan-batasan, jangan membantu tapi malah menghancurkan kita. Tapi paling tidak gini loh ya, kalau kita melihat orang yang berbuat baik itu, kita harus bisa menilai kalau itu adalah kebaikan yang akan diberikan, biarpun ternyata bagi kita salah. Bagi kita salah, tapi niatnya baik loh dia. Apalagi mohon maaf latar belakang pendidikan yang berbeda. Orang tua yang pendidikannya kampung lah. Sementara beliau dengan jerih payahnya sampai menyekolahkan Anda tinggi-tinggi. Anda punya wawasan ya. Wawasan pendidikan, wawasan berekonomi, wawasan hidup. Oh banyak, luar biasa. Anda pulang bersama ibu. Ibu Anda ingin ikut mengatur rumah tangga Anda dengan ilmunya yang dulu. Kalau Anda orang hati lapang, sederhana. Dengan ilmunya ibu, ilmu dulu menjadikan saya begini kok. Ya kalaupun tidak cocok, tidak perlu saya bermusuhan dengan ibu, apalagi menyakiti. Ibu jangan ikut campur, tidak usah ngomong begitu dong. Kok sombong banget? Ente bisa begitu karena ibu ente kok. Kenapa? Kadang kita sering hati kotor, makanya kita perlu belajar hidup yang benar. Jangan gampang menilai dengan nilai negatif. Mata itu kalau sudah matanya min terus, negatif terus, positifnya nggak kelihatan, sehingga nggak bisa melihat kelebihan orang tua kita. Kebaikan orang tua kita, ipar kita, saudara kita, dan seterusnya. Nah, kecuali orang yang memang datang untuk menghancurkan kita, merusak kita, itu lain cerita. Dia ingin membantu tapi caranya salah. Tinggal nanti kita obrolkan dengan beliaunya, ibunda kita, misalnya pola asuh anak. Orang tua kita menghendaki begini, kita menghendaki yang lain. Termasuk barangkali hari ini, misalnya, kerinduan Anda tinggi kepada pendidikan agama. Akan tapi Anda punya basic pendidikan dunia, umum. Lalu Anda sukses dengan pendidikan umum Anda menjadi seorang ahli dalam dunia, pendidikan umum. Maka Anda sukses dengan pendidikan umum, cuman Anda merasakan kekurangan. Saya kurang dekat kepada Allah. Ya kan? Lalu Anda ingin mencoba mengasuh anak Anda dengan cara yang dekat kepada Allah. Sah. Lalu Anda menginginkan anak Anda untuk tinggal di pondok pesantren misalnya. Sebuah sekolah yang ada pondok pesantrennya. Muncul ibu Anda. Karena sangat sayang pada cucunya. Nggak usah dipondokin. Biar di rumah aja. Biar sama nenek aja deh. Loh, seolah ikut campur kan? Akan tapi itu adalah bahasa cinta. Dan ibunda itu dengan penuh keyakinan karena apa? Dengan pola asuh di rumah bisa mencetak Anda sampai sukses kok. Cuman ibunda Anda kurang mencermati ada sisi agama yang belum diraih. Maka keinginan ibunda Anda untuk menjadikan anak tetap tinggal di rumah tidak perlu Anda jadikan, tidak perlu Anda salahkan. Akan tapi nanti coba Anda hadirkan diskusi yang baik. Obrolannya baik dan ibunda Umi memang. Tidak dipungkiri, saya sukses karena Umi yang sekolahkan saya. Saya ngambil fakultas ini, S1, fakultas ini, S2, dan seterusnya, sampai sukses Umi. Tapi ada satu sisi yang luar biasa, bukan Umi lupa. Umi tidak menyadari, kalau saya pun ternyata belajar agama, waktu Umi nyuruh saya ke sini. Jadi, tonjolkan sisi agama yang ternyata Umi ini yang paling penting, yang bakal membahagiakan Umi di akhirat. Maka saya pengen punya anak Umi. Suksesnya seperti saya, didikan Umi, yang ilmu kedokteran saya hebat, tapi anak saya pengen punya 30 juz Al-Quran. Umi seneng nggak kira-kira? Nah kan gitu loh. Iya dong, kan gitu aja. Jangan biasa bermusuhan, nggak boleh. Apalagi sekarang kalian meremehkan, Umi itu orang kuno. Biarpun kuno bisa didik kau. Saya kadang-kadang anak yang sok itu saya tak begitu senang. Umimu yang kuno bisa mencetak kamu berhasil seperti itu kok. Kami pun menyadari sampai hari ini. Umi kami orang kampung, betul. Memang mendidik anak susah. Umi kami bisa mengantarkan kami sekolah dengan perlahan tahapan demi tahapan orang kampung. Tapi giliran kita punya anak, ternyata memang nggak mudah menghantarkan anak. Jadi bagaimana perjuangan Umi kami waktu itu? Dengan kesederhanaannya dan sebagainya. Apakah kami lalu berkata, aku lebih hebat dari Umi saya yang kampungan? Nggak bisa. Nggak bisa. Umi kami. Yang wafat beberapa tahun yang lalu. Kalau Anda tahu di mana beliau tinggal, di kampung. Tidak punya wawasan tentang apapun, luar negeri, segala macam, tidak ngerti. Wawasan dia luar kota aja nggak ngerti. Akan tapi beliau ada keistiqomahan dalam menghantarkan putranya begini. Maka maksud kami apa? Setiap orang kadang punya pengalaman yang berbeda-beda. Maka jangan merendahkan pengalaman orang lain. Akan tapi diskusikan. Bisa dipadukan kok. Anda pengen sekolah, misalnya suami istri. Istrinya pengen anaknya pendidikan dunia sukses, suaminya akhirat sukses. Kenapa bingung? Dimasukkan sebuah pendidikan yang ada dunia akhiratnya, kan beres. Kok susah amat? Kenapa hidup? Jadi biasakan damai, mendiskusikan dengan baik antara pasangan, suami istri dan seterusnya. Baik. Ini makanya jangan sampai kita merasa gampang diganggu, ada orang ikut campur, enggak. Jangan gampang semacam itu. Nah, kalau tiba-tiba ada satu orang tetangga kita datang memarahi anak kita karena apa? Kamu ini anaknya Ustadz, kenapa begitu dan sebagainya. Anda tidak perlu marah lalu berkata, kenapa Anda ikut campur, itu anak saya. Loh, mestinya saya bangga wong dia memahamkan anak saya supaya dia benar kan anak. Bila cara pandang itu kan sederhana sekali. Coba kalau saya sok ini ikut campur amat anak orang, anak itu sendiri urusi. Loh, berarti saya sombong dong. Anak saya diingatkan sama orang lain, alhamdulillah. Itu kaidah dalam hidup semacam itu. Jangan gampang Anda merasa terganggu oleh orang. Itulah wahai hamba Allah. Ini kunci yang kami hadirkan, kunci. Sebab yang Anda temui adalah bukan saja mertua, bukan saja orang tua, bukan saja ipar. Hah? Banyak orang. Mungkin sahabat karib Anda yang sangat baik, peduli kepada anak-anak Anda. Dan seperti itu. Jadi yang perlu kita tata adalah hati kita dan cara pandang kita kepada orang lain. Nah, kemudian bahkan kalau seandainya, mohon maaf, biasanya rumah besar, di situ masih ada saudara kita, punya anak juga. Kita punya anak. Nah, ini sedikit susah. Kita melarang anak kita memegang misalnya handphone atau alat. Sepupunya megang. Pusing. Anda tidak perlu marah-marah. Sepupu gini-gini, gara-gara anakku rusak, nggak usah semacam itu. Nah, kalau semacam ini Anda sudah mulai berpikir bagaimana Anda hidup mandiri nanti tanpa harus merendahkan. Tapi jangan lupa untuk ngelemparkan nasihat kepada kakak. Kak, sebaiknya untuk anak seumur begitu kalau bisa jangan dibiasakan dengan alat-alat semacam itu. Iya Kak, ini. Nah, nanti baru kayak pisah rumah itu karena sebuah kemaslahatan, bukan karena kebencian. Seperti itu diantaranya. Biarpun sekecil apapun rumah kita lebih mudah untuk mendidik jika ternyata di dalam rumah besar di situ bermacam-macam. Yang kadang kita susah untuk memantau anak kita. Jangan nonton film acara ini. Nggak mau. Di kamar ibunya, nggak nonton. Tapi pindah ke rumah kamar bibinya, kacau. Nah kan, semacam itu. Tapi nggak perlu kita langsung menilai abang kita adalah salah mendidik anaknya. Nggak perlu seperti itu. Jangan biasa gampang menyalahkan orang lain. Itu adalah juga menyakitkan dan itu bukan sesuatu yang baik. Akan tapi kalau menilai itu salah, akan tapi bukan berarti salah, mungkin karena mereka menganggap itu sebuah kebenaran. Maka caranya yang lembut, caranya yang indah, caranya yang cantik di dalam kita membuat sebuah perubahan, itu saja. Baik, syukran kasiran Buya atas penjelasannya. Masya Allah, telah kita simak penjelasan dari guru kita tercinta Buya Yahya. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV mendengar secara di Radio Qu Network dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan berikut ini. Tetap di Halaqah Fajar. Halaqah Fajar akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Kembali, Anda mengikuti program Halaqah Fajar. Masya Allah, terima kasih masih bersama kami di program spesial Halaqah Fajar. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Afwan Buya, bolehkah orang tua ikut mengatur kehidupan ekonomi atau keuangan anaknya yang sudah menikah? Mengatur. Kalau dalam pandangan kami, ya, bukan bolehkah? Bahkan sebagai seorang tua yang tanggung jawab cinta anak, harus dong. Apalagi anaknya belum mandiri. Maka sesungguhnya kami itu bingung dengan sebagian orang yang merasa terganggu sama orang tuanya. Mengatur ekonomi saya. Lu ngatur itu kan maksudnya mengrenahkan, ya. Mengajari yang baik. Misalnya kita mau belanja, mau bisnis apa-apa. Orang tua kita melarang. Ya mungkin beliau lebih tahu pengalaman. Kita mau beli itu. Orang tua kita melarang, jangan. Mungkin lihat itu nggak berguna. Kenapa kok sebagian itu kok gampang sensitif banget kayak dengan urusan keluarga orang tua. Jadi apakah boleh orang tua mengatur? Boleh kok mengatur kok. Kenapa nggak boleh? Karena mungkin tidak bisa ngatur, ada boros-boros ya. Karena mohon maaf, anaknya orang kaya biasanya adalah karena dia pernah biasa mencari uang. Sehingga brol-brol semuanya. Sehingga setelah menikah pun dia gaya hidupnya konsumtif. Hanya belanja ini, belanja itu, belanja ini, belanja itu. Sehingga banyak, kayak kalau generasi kedua yang tidak terdidik, jatuh melarat. Orang tuanya kaya, melarat, jatuh anak berikutnya. Karena anaknya nggak bisa diatur sama orang tuanya. Diajari nggak bisa. Loh, orang begini layak diatur dong. Makanya kan, jangan sampai ada pertanyaan unik lah. Boleh ngatur itu maksudnya ganggu. Ngatur bukan ganggu kok. Ikut campur dan sebagainya. Karena memang belum mandiri. Kalau sudah mandiri, ya alhamdulillah. Nah, kan begitu loh. Jadi jangan gampang kita merasa tersinggung. Ya, mengatur wajib. Bahkan mungkin waktu kami ya penikah pun ternyata sampai berapa tahun itu kita belum mandiri ekonomi. Ya kan? Bukan sekedar mengatur. Disupport dia, malahan bukan sekedar ngatur. Ini tidak ngerti apa-apa cara hidup kita. Nah, ada biasanya yang seperti itu adalah muncul mulai kesombongan, pengen begini, pengen begitu dan sebagainya. Kalau orang tua melarang kamu jangan beli rumah di situ deh, kurang enak, ya tidak apa-apa lah, dituruti kan tempat lain masih ada. Biasakan kita tuh mendengar orang tua. Barangkali orang tuamu sangat kolot sekali, itu pun bukan berarti Anda harus berantem dengan beliau. Tetap diskusi yang baik dan sebagainya. Tanpa harus menganggap itu adalah campur tangan yang negatif lah, jangan seperti itu. Jadi kalau ada orang tua ikut mengontrol kehidupan rumah tangga anak-anak, ya sah-sah saja dong, kenapa tidak sah? Bahkan kalau sudah ada pengantin-pengantin baru harus dong dikerenakan, bahkan kami menyaksikan sampai hari ini masih dipantau, kenapa dia masih belum mandiri. Terus saya support cerita, ini saya support terus Buya masih, ini sudah anak saya yang sudah mandiri. Ini bahkan sebelum nikah sudah mandiri, ada macam-macam. Biarpun satu anak, satu wadah, satu kandung berbeda. Ini saya temukan. Ini sebelum nikah sudah mandiri, Buya pinter dia. Dan subhanallah dia sangat jaga, puasa Senin Kemisnya tidak putus. Dia ini, yang ini kelihatan belum bisa sampai hari ini pun saya kasih suntikan dana, tetap saja ini. Terus biasa seperti itu orang tua. Pokoknya gini loh ya Mbak Allah, jangan Anda gampang menganggap bantuan orang sebagai pengganggu lah, gitu sajalah. Kita harus lapang hati. Bahkan kalau Anda sudah tingkat tinggi hebatan Anda, di saat diganggu oleh orang, Anda tidak akan merasa terganggu. Nyantai saja begitu loh. Hati tenang, bukan dengan kebencian dan sebagainya. Jadi bahasa-bahasa ini menyikap apakah bahasa bagaimana, apakah orang tua boleh, orang tua yang ikut bercampur, otoriter, diktator dan sebagainya. Ini kan bahasa marah dengan orang tua. Ya kan? Nah, tidak diperkenankan. Jadi, orang tua tetap orang tua. Ya, seperti itu misalnya. Jadi maksud kami adalah Anda, hei anak-anak muda yang baru nikah. Orang tuamu sangat mencintaimu. Jika beliau memberikan isyarat-isyarat, petunjuk-petunjuk, Anda dengar. Jika ternyata petunjuknya tidak sesuai dengan apa yang Anda ketahui, Anda tidak harus melawannya. Anda bisa diskusi yang baik. Jangan bikin kecewa orang tua. Kecuali memang orang tua menghancurkan Anda. Itu pun tidak boleh berantem, Anda cukup menghindar saja kok. Menghancurkan, orang tua merusak dan sebagainya. Nah, Anda pun tidak boleh melawan mereka, akan tapi Anda mungkin menghindar halus ya. Mungkin tetap Anda menjalankan bisnis yang beliau larang, karena apa? Beliau tidak ngerti atau beliau ingin menghancurkan, Anda diam-diam saja. Nah, maka biasakan Anda pandai menghindari konflik. Baru Anda akan menemukan kebahagiaan rumah tangga dan bermasyarakat seperti itu. Masya Allah. Dan ini sebagai bentuk kasih sayang orang tua, apalagi jika anaknya adalah safih atau... Ada sebagian anak yang nggak bisa, yang tidak bisa, mungkin ada perlu kebutuhan, yang punya kebutuhan khusus dan sebagainya. Bahkan bukan kebutuhan khusus, ada nggak bisa berdagang. Karena dia anak mama. Dia hanya selama ini dapat duit, nggak ngerti. Sehingga waktu sudah menikah pun gaya hidupnya seperti waktu jadi anak mama. Belanjanya itu habis. Nggak ngerti, nggak bisa esok hari berpikir. Ada. Maka termasuk gerakan terakhir ini, kami itu rindu bahwasanya anaknya orang kaya itu cobalah ada kesadaran untuk tetap menjaga kekayaan orang tuanya dengan kaya yang lebih positif ya. Dia semangat untuk tetap menjadi seorang muslim yang kuat, kuat ekonomi dan seterusnya, tetap dekat kepada Allah. Sebab banyak hari ini adalah orang generasi kedua runtuh. Karena apa? Dia tidak terdidik dengan baik. Oleh orang tuanya tidak pernah dididik. Bukan tidak pernah dididik, nggak bisa dididik. Karena orang tuanya waktu itu adalah mulai melambung kekayaannya, sehingga anaknya pun terlena di balik kekayaan orang tua, sehingga anaknya pun tidak mendapatkan pendidikan yang layak, yang benar. Yang benar, kalau pendidikannya bisa mahal-mahal. Cuman budaya, gaya hidup di rumahnya menjadi gaya hidup yang tidak sehat, maka di saat mereka harus pisah dari orang tuanya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ini banyak semacam itu. Maka ini perlu bantuan orang tua yang penuh cinta, penuh kasih, dan penuh pengayoman, riayah. Itu saja. Masya Allah. Syukran kasiran atas penjelasannya. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radio Qu Network dimanapun Anda berada. Masya Allah telah kita dengar penjelasan dari guru kita tercinta Buya Yahya. Insya Allah kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Halqah Fajar. Halqah Fajar akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Atlas Super Premium, superior color, superior weave, maximum density, superior comfort. Atlas, inspiring the world by Beaztex. Kembali, Anda mengikuti program Halqah Fajar. Masya Allah, syukran kasiran. Masih bersama kami di program spesial Halqah Fajar. Dan kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Masya Allah ada yang bertanya Bu ya, jika terjadi permasalahan atau terjadi cekcok antara orang tua dan pasangan kita, bagaimana cara kita menengahi agar supaya tidak terbilang kita memihak kepada salah satunya Bu ya? Pertama, kita harus adil dong. Biarpun itu istri, kalau salah, kita harus anggap itu salah. Mertua salah, ya harus kita katakan salah. Nah, kalau kita belum bisa memandang adil, nggak akan bisa jadi penengah. Pandangan kita harus pandangan yang sehat, bukan pandangan memihak. Kita kan bisa melihat selama ini kan, yang suka ngomong kasar, mertua atau istri kita. Kan bisa tahu dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini kita bisa menduga, bahasanya yang nggak benar adalah istri misalnya, atau yang tidak benar adalah mertua. Dia ribut terus mertua sama istri. Maka jangan sampai Anda itu menjadi supporter sepak bola. Kalau sudah istri marah ikut mau, mama itu jangan marah istri saya. Itu nggak boleh seperti itu. Kita lihat, kita jujur. Kalau ternyata misalnya yang tidak baik adalah sang ibu mertuanya. Makanya jangan juga langsung kita di barisan sang istri untuk memerangi mertua. Akan tapi jajarlah dengan sang istri untuk menguatkan, sayang, itu adalah ibu. Oke? Pokoknya gini aja deh. Kalau ibu lagi marah-marah ibu gini, ingat aku dong. Jadi dikuatkan hatinya. Satu sisi. Jadi biarpun dia mendapatkan dambratan macam-macam dari ibunya sendiri, dia menjadi wanita yang tabah karena suaminya kuat menguatkannya. Tapi di sisi lain, ini tidak tampak di depan mertuanya. Tapi dia harus berusaha membuat pendekatan yang luar biasa kepada sang mertua. Bahkan bisa sudah mertua, mama, terima kasih mama telah memberikan seorang anak itu. Solehah banget tuh anak mama dan sebagainya. Kan mikir juga. Menurut mamanya ini kurang ajar, menurut suaminya baik banget. Jadi pokoknya jangan Anda itu tampak menjadi seorang jadi opos kalau berpolitik, jadi grup-grupan begitu, enggak. Jadi Anda pandai-pandai. pandai-pandai untuk menyikapi. Nah, seperti itu, jadi tetap indah. Jadi dengan mertua, kalau lagi berantem berdua, ramame, naudzubillah ya misalnya, Anda jangan ikut. Anda perlu keluar. Tapi Anda bisa bertemu masing-masing. Karena nggak mungkin Anda dudukan, mama di sini, kau istriku di sini. Wah, ini kayak hakim, nggak bisa. Tapi tentunya dengan kecang kecerdasan Anda di dalam mengambil hati mereka. Ini diantaranya, jangan biasa memihak. Dan itu berlaku bukan saja di dalam semua istri kita dengan ibundanya, akan tapi mungkin ayah ibunda kita. Istri kita dengan ipar, dengan adik kakaknya. Nggak boleh kita, harus adil dong. Kalau memang istri, biarpun istri kalau salah kita katakan, salah, cuman menyalahkannya adalah contoh kebalikannya. Yang nggak benar adalah istri. Ibunya benar, tapi istri memang cerewet dan sebagainya. Anda pun tidak usah mengatakan, kamu itu sama ibu nggak benar gini-gini, akan musuhan kan? Akan tapi kita bawa kepada suasana yang lain. Mungkin dengan anak-anaknya, kita ajak berpikir, mohon maaf sayang ya, jangan marah dulu ya, kita akan punya anak. Mungkin kita kasih contoh dulu, kalau saya baik dengan ibu saya. Hah? Dia suruh baca sayang, jangan marah loh ya. Kalau nggak marah, anting 2. Kalau marah, nggak jadi beli anting. Wah, kenapa sih bang? Kita punya anak ya. Jujur sayang, kamu nanti, anak kita kalau gede, nanti kepada kita, kira-kira kamu memilih sifatnya yang seperti aku dengan ibuku atau seperti kamu dengan ibumu. Nah, kan dia mikir, sambil guyonan tapi jangan langsung kira-kira. Dia mikir juga. Maksud saya gini sayang, umikmu adalah umik, mohon maaf. Bagiku hatiku hadaannya kamu. Cintaku adalah kamu, gini-gini. Cuman kalau tiba-tiba kamu ngangkat suara kepada ibu, aku sedih. Karena apa? Itu kan dosa sayang. Masa istriku dosa? Saya nggak tega. Jadi jangan bawa kamu dasar, kamu nggak bener, nggak usah. Jadi kita harus pandai loh, seorang suami membawa nama imam. Atau seorang istri saat membawa suaminya apalagi. Seorang suami dengan imamahnya, dengan kepemimpinannya bisa membawa pasangannya dengan bijak. Tapi seorang istri gampang dong. Dengan kelembutannya bisa menundukkan laki-laki yang gagah perkasa sekalipun. Kan begitu seharusnya. Jadi ada aja caranya. Makanya ini perlu tip-tip yang menarik, yang indah di dalam menyelesaikan problem-problem rumah tangga. Ini perlu ada kursus berumah tangga yang baik seperti apa. Baik seperti itu. Baik. Syukran kasiran Buya atas jawabannya. Masya Allah, subhanallah, kita sudah berada di penghujung acara. Baik, hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Qu Network dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah selesai pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dan kepada Buya kami mohon untuk memberikan kesimpulan lalu ditutup dengan doa keberkahan. Dalam berumah tangga harus terus kita belajar dan belajar. Guru utama kita adalah harus mengikuti pendidikan yang diajarkan Nabi. Kebahagiaan rumah tangga tidak cukup hanya dengan teori-teori, akan tapi di situ ada keberkahan. Maka dalam menjalani berumah tangga, pastikan bukan sekedar kita menciptakan hiburan, kesenangan, kegembiraan dalam rumah tangga secara teori, zahir, tapi kita harus yakin bahwasanya ada keberkahan. Maka pastikan kita menegakkan syariat. Syariat berbakti, syariat mengabdi, syariat dalam berinteraksi. Pastikan selalu hubungan dengan Allah, Maka di samping akan terwujud keindahan, maka ketahuilah akan ada keberkahan. Seperti itu. Dan semoga Allah menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang indah. Dijauhkan dari keharaman, jauhkan dari percekcokan, jauhkan dari perselisihan, dijauhkan daripada hal-hal yang tidak menyenangkan, sehingga rumah tangga bahagia di dunia muqaddimah kebahagiaan di akhirat. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Masya Allah, syukron kasiron kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas penjelasannya. Masya Allah. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radio Qu Network dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, Masya Allah. Telah kita simak penjelasan dari guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami yang bertugas Muhammad Hibri mohon pamit undur diri. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda telah menyaksikan Halaqah Fajar. Dipersembahkan oleh Atlas, inspiring the world.